Pensil yang gak habis-habis, emang ada? Ada dong, ini dia pensil abadi. Di sini kalian udah dapat pensil dan penghapusnya. Next, kita tes dulu ya. Di sini aku mau coret-coret kayak gini dan dia sama sekali gak tumpul dong. Terus aku coba bandingin dengan pensil biasa dan ya, dia tumpul guys. Lanjut, aku mau tes penghapusnya apakah bekerja dengan baik. Yup, kalian bisa nilai sendiri ya. Hasilnya putih, bersih, seperti gak ditulisin gitu sebelumnya. Next, aku coba buat tekan dan ketok-ketok ke meja dan hasilnya dia gak patah ataupun kayak retak gitu guys. Kuat banget ya. Next, kita coba apain lagi ya pensil ini.